<San> Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa ashabihi wa ba'du Sahabat keluarga muslim di mana pun anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah lomba tartil Al-Quran hadir kembali dan kita sudah memasuki di episode ke-15. Artinya Masya Allah kita sudah banyak menampilkan para peserta yang masuk atau uh, lolos di seleksi tahap pertama. Baik seperti biasa al -Ustadz yang Masya Allah setia bersama kita memberikan koreksian penilaian al Ustadz Khairul Anhar Taala. Kita sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Gimana Ustaz kabarnya hari ini Saya Alhamdulillah Baik dan tetap bersemangat Insya Allah Insya Allah Ustaz Masya Allah Baik di sesi pertama nih uh, Tiga peserta Sahabat uh, semua yang pertama ada Burhan dari Lombok Timur yang membaca Surah Al-Baqarah 183-184. Kemudian yang kedua Dini Hidayati dari Lampung Tengah yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5. Kemudian ada Fadlan Nahlah dari Rokan Pekanbaru membaca Surah Al-Baqarah 183-184. Dan berikut penampilannya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اعوذ بالله من الشيطان قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر man ya Alhamdulillah telah kita saksikan bersama ketiga peserta di sesi uh, yang pertama ini bagaimana catatan dan juga koreksian dari Ustaz kita kami persilahkan dengan segala hormat Tafallah, Ustaz. baik bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'du pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kita sudah dengar tadi ya kita saksikan beberapa ada tiga peserta yang sudah tampil ya Uh, untuk yang pertama ada saudara Burhan ya ini tergolong remaja ya dari Lombok Timur membaca surat Al-Baqarah ayat 183 184 secara umum bacaannya bagus suara bagus ya hanya ada sedikit saja catatan yakni pada fathah dan kasrah ini hmm. jadi perhatian saya. Uh, bila sebuah huruf berbaris fathah diikuti dengan ya sukun ini kadang-kadang menjadi suara e dia. Hmm. Alaikum. Kutiba alaikumus Padahal seharusnya dia dibaca kutiba alaikumus siam. Alaikum bukan alaikum. Kemudian eh, pada kasus surah Al-Mulk Misalnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu Berapa peserta membaca Wahuwa ala kulli shay'in qadir Shay'in qadir Ya hmm mengucapkan fathah pada huruf tertentu itu tidak dibuka rahangnya ya hmm. sehingga memunculkan suara e jadinya dan ini kalau tidak diingatkan nanti akan menjadi kebiasaan ya alaikumusya syaiin qadir seperti itu ini jadi perhatian syogianya dibaca alaikumusya selanjutnya saudara burhan saat membaca minkum mari au ala safarin fa nah lagi-lagi pada harakat kasrah pada saat ada uh, ikhfa hakiki minkum safarin kasrahnya juga tidak jelas yeah. ya minkum safarin fa ya jadi kalau uh, latihan kasrah itu ya bibir kita namanya kasrah terpecah ya. ke ke samping dia minkum marilan au ala safarin fa min ayamin Ini catatan untuk saudara uh, Burhan dari Lombok Timur ya. Selanjutnya ada Dini Hidayati. Oh, ini masih anak-anak ya. ya. Membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 berasal dari Lampung Tengah saya sangat senang membacanya bersemangat, suaranya bagus, bacaannya bagus, ya. Tapi ada sedikit catatan, yakni pada pelafalan huruf kh yang kurang kurang jelas. Alladhi khalaqal mauta wal hayata, ya. Ma khalqir rahmani min tafawut. Nah ini huruf kh-nya harap dilatih lagi agar lebih jelas dalam mengucapkannya. Selanjutnya pada saat membaca malahum bihi min li seharusnya di sana ada runnah karena kita menjumpai ada tanwin pada huruf mim tanwin kasrah yeah. diikuti huruf waw ini masuk ke dalam kelompok idgham runnah kita kita masukkan tanwin itu kepada huruf waw sehingga waw menjadi tebal tapi dia juga harus diberi runnah dan sifatnya wajib wajib runnah di situ ya tapi adik dini tadi membacanya tidak dengan runnah ya cuman sekedar menebalkan huruf waunya saja ya e, itu catatan untuk e, adik dini hidayati ya kemudian selanjutnya ada fadlan nakhlah dari rokan pekanbaru ini anak remaja yang sangat bersemangat Ya membaca surat al-baqarah ayat 183-184 cuman semangat kita kadang-kadang mengalahkan e, apa namanya ilmu yeah. ya saya nggak bilang adik fadlan tidak berilmu tapi kadang-kadang e, terlalu bersemangat kita kadang-kadang jadi jadi lupa membaca A'udzubillah ya itu bukan A'udhu billahi minas syaifanir rajim Bukan أعوذ, Tapi a'udhu Rahang dibuka saat melafalkan huruf yang berbaris fathah ya apalagi apabila apabila dibaca dengan mujawad biasanya ini yeah. sering sekali fathah itu berubah menjadi e bukan a tapi e ya kemudian yang menjadi catatan saya pada kasus mad arid lis ya ini berlebihan e, panjangnya yang diberikan pada mad a'udzu <tuk> cukup seperti itu sepanjang-panjangnya enam harakat kita bisa buka dan tutup tangan iya. dua harakat itu dua, dua itu dua gerakan satu dua ah, seperti itu jadi tiga kali begini sudah enam harokat. Ya. Saya coba dengarkan ternyata ini bisa sampai delapan harokat. Hmm. Bahkan ada yang sembilan. Hampir di semua mat'arid li sukun yang dibaca oleh Fadlan. Itu melebihi dari yang semestinya. Ya. Jadi berikanlah mat itu batas sewajarnya saja. Dan jangan terbelenggu dengan upaya melagu-lagukan. Hmm. Ya. Baca saja Al-Quran itu dengan tartil. Ya, saya dengar pada saat membaca a'udzu minasyaitonirrajim itu jim kepanjangan ditambah goyang-goyang e, suaranya lagi hmm. ya. Kemudian seperti itu. Dia terlalu banyak memanjangkan itu jatuhnya kita nanti berlebihan ya, berlebihan ta'lamun itu kepanjangan juga saya mendengarnya ya karena tidak adil rasanya pada saat arid lisukun di sini panjangnya kepanjangan yeah. pada saat arid lisukun pada kata madudat tidak tidak seperti itu dibacanya mm -hmm. uh, saya mendengar ...ayyaman mm madudat -hmm. cukup matnya ya tapi ketika sampai tatakun ...ta'lamun, itu kelihatannya berlebihan memberikan matnya, maka saya nasihatkan jangan terbelenggu dengan upaya untuk mencengkok-cengkokkan bacaan yeah. Al-Qur'an tersebut. Ya, e, kemudian pada saat membaca huruf Ta pada kata ma'dudat itu kedengaran ada sofirnya, ya ada sofirnya, padahal huruf Ta itu tidak memiliki sofir. Demikian komentar untuk ketiga peserta yang sudah uh, tampil dan kita saksikan Barakallahu Fikum baik Masya Allah Alhamdulillah ketiga peserta di sesi awal sudah diberikan catatan dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya namun kita jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap di lomba Tartil Al-Quran Baik sahabat warga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran dan kita akan lanjutkan dengan tiga peserta di sesi kedua ini yaitu ada Fadiyah Adhar kemudian e, dari Tapak Tuan yang membaca surah Al-Muluk ayat 1-3 kemudian ada Ahmad Syauki dari Deli Serdang yang membaca surah Al-Muluk 1-3 kemudian yang ketiga untuk sesi kedua ini Akilah dari tebing tinggi yang membaca surah Ahkafi ayat 1 sampai 5 dan berikut penampilannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات فارجع البصر هل ترى من فطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا makithina fihi abada wa yudhiral ladhina qalu attakhadha allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min af iyaquluna illa Baik sahabat semua Alhamdulillah tiga peserta di sesi yang kedua sudah kita tampilkan dan bagaimana catatan untuk ketiga peserta dan kepada Ustadz kami persilahkan kembali dengan segala hormat. Baik. Hormat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. wa ala wa ala alihi wa wa Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan memberikan komentar terhadap tilawah dari ketiga peserta yang baru saja kita saksikan tadi. Ya. Pertama, ada Fadiyah Azhar ya, dari tapak tuan, membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Ya. Secara umum penilainya bagus, ya semangat, ya hanya ada sedikit saja catatan. E, pada saat membaca qadir dan berhenti pada huruf ra ya daripada kata qadir, wa ala kulli syaiin qadir seyogianya huruf ra diberi tafkhim a, tarqiq ya dibaca dengan tarqiq tipis wa ala kulli syaiin qadir bukan qadir, ya kemudian Pelafalan huruf ta pada kata tiba'aqa, tiba'aqa, ya, kedengarannya berubah menjadi huruf ta. Tiba'aqa, seperti itu. Kemudian, huruf kha pada kata khalqirrahman, itu kedengarannya kurang jelas. Itu saja, tapi secara umum bacaannya sudah uh, baiklah, ya. Iya. Yeah. Kemudian, untuk... Adik remaja kita yang sangat bersemangat, Ahmad Syauqi, dari Tanjung Morawa, ya, iya. membaca surah Al-Mulk ayat 1-3. Ini semangatnya sangat bagus sekali. Terima kasih, orang tuanya yang sudah mendukung, Masya Allah. ya. E, hanya ada sedikit catatan. Pertama, Syauqi membaca Surat Al-Mulk, ayat yang pertama berhenti pada kata "Al-Mulk" biyadihil mulk ingat bahwa kalau kita berhenti pada kata al mulk yang akhir daripada kata itu adalah huruf kaf maka sifat huruf kaf itu jangan dihilangkan kedengarannya tadi ada syauqi hanya membaca biyadihil mulk jadi sifat huruf kaf yang namanya al hams yeah. itu hilang kalau kita berhenti pada kata al mulk maka ada hamasnya. Hamas itu uh, hembusan udara sedikit ya. E, uh, Tabarakalladzi mulk. Mulk kita sukunkan dia tapi kita tunjukkan sifat daripada huruf kaf tersebut. Bukan dihilangkan sifatnya ya. Mulk biyadihil mulk. Ya, Seolah-olah tidak ada huruf kaf di belakangnya satu. Yang kedua, pada saat berhenti pada syai'in qadir, sama kasusnya seperti yang sebelumnya, jangan ditarkikkan. Eh jangan ditafhimkan... Ditarkikkan. Ya huruf ra-nya itu dibaca dengan tarkik. Ya, karena kita berhenti pada huruf ra sebelumnya ya, sebelumnya kasrah. Ya, maka seyogianya kita tarkikkan, kita tipiskan. Ya. Juga pada saat melafalkan huruf zai pada kata Al-Azizul Ghafur, huruf zai yang pertama benar hmm. ada sifat sofir. Saya dengarkan, tapi saat pada huruf zai yang kedua daripada kata Al-Azizu, itu sofirnya kok hilang hmm. ya, seperti itu. Kemudian lagi-lagi uh, masalah runnah ini karena adik Ahmad Syauqi membacanya dengan mode mujawat ya. Ini memang berpotensi memberikan mat terlalu panjang, memberikan gunnah terlalu lama, hmm. seperti itu. Saya catat di sini sabas samawatin tibaka itu sering sekali terjadi pada ikhfa hakiki gunnahnya berlebihan diberi. Hmm. Ya, jadi itu tolong jadi eh, catatan. Kemudian pada saat membaca farjil basara. Far itu rohnya nya ya, Tapi tadi tidak ada tafkhim. Selanjutnya ada adik Akila ya. Remaja dari tebing tinggi. Membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Tidak ada catatan. Hanya Masya sikit Allah. aja. Tipis aja catatannya. Hati-hati ya. saat membaca Alhamdulillah. Lidah kita itu jangan terlalu cepat dilepaskan ya. Alhamdulillahilladzi anzala bukan alham hati-hati nah, ada kol -kola. ya demikian komentar untuk ketiga peserta semoga kedepannya semakin maju lagi dan lebih baik lagi bacaannya barakallahu fikum baik masya Allah. alhamdulillah baik sahabat semua ketiga peserta di sesi yang kedua sudah kita tampilkan sudah diberikan catatan juga kita lanjutkan di sesi yang ketiga setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana tetap di lomba tartil Al-Quran. Baik sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran. Kita lanjutkan di sesi yang terakhir dengan tiga peserta yang akan kita tampilkan yaitu Kaisya Ayu Salsabila dari Kota Perbaungan Serdang Bedagai yang membaca surah Al-Baqarah 183184. Kemudian ada Laila Safitri dari Medan yang membaca surah Al-Baqarah 183184. Kemudian ada Nur ini. Nurini dari Lombok yang membaca surah An-Nisa ayat 59 dan berikut penampilannya. Um.

and let أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Sahabat semua telah kita saksikan Ketiga peserta Di sesi yang terakhir Dan sekarang bagaimana komentar dari Ustadz kita Dan kami persilahkan kembali dengan segala hormat Tafal Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang dirahmati Allah Semakin ke sini agaknya saya semakin Bersemangat Ustadz, Karena uh, yang Berpartisipasi juga bersemangat Ya hmm. Uh, dari anak-anak, hmm. remaja Bahkan kemarin ada yang ibu-ibu iya, Ayah-ayah Berpartisipasi ya uh, Tiga peserta yang terakhir di sesi yang ketiga ini Juga catat catatannya sedikit lah Tidak pala banyak sekali ya, hmm. ya per eh, Yang pertama ada Kaisa Ayu Salsabila dari kota Perbaungan Membaca surah Al-Baqarah Ayat 183 dan 184 Eh uh, pada saat membaca ya ayyuhalladzina amanu mad e, jais munfasil ya agaknya memang kepanjangan yeah. ya kepanjangan cukup dia sepanjang panjangnya itu ya 6 harakat ya hmm. sepanjang panjangnya ya tapi e, kedengarannya tadi lebih panjang dari itu kemudian pada saat membaca qablikum kama kutiba dina min qablikum saya ulangin bahwa huruf-huruf qalqalah bila mana dia terdapat di tengah-tengah kata dan kita tidak mungkin berhenti di situ maka dia masuk ke dalam kelompok qalqalah sughra. Jadi jangan diletupkan terlalu besar huruf qalqalah itu. Kama kutiba min qablikum la'allakum begitu saja bukan qablikum qablikum ndak ya e, kemudian pada huruf ta pada saat membaca ma'dudat itu segiannya tidak ada sofir tapi kedengarannya tadi ada sofir dari yang dibaca oleh kisah ayu salsabila selanjutnya ada saudari laila safitri dari medan membaca surat al-baqarah 183 dan 184. Sama, ini juga bersemangat, yeah. bacaannya juga oh. bagus ya, bagus. Hanya saya melihat pada pelafalan aw ala safarin itu saat melafalkan huruf wawnya daripada kata aw itu kurang manyun bibirnya ya sehingga wawnya kurang tegas yeah. Au ala aw ala aw ala safarin karena dia apabila Wow itu bertanda sukun sebelumnya fathah maka dia masuk ke dalam kelompok mad lain ya atau mad lin maka dia agak bertempo dia di situ ya Faman kana minkum ala safarin jangan aw ala jadi kurang diberi e, tempo pada mat lainnya itu. Selanjutnya huruf kha yang kedengarannya kurang jelas. Huruf kha, pelafalan huruf kha dari ayat yang dibaca tadi agaknya kurang jelas kedengarannya. Yang terakhir ada saudari Nurini dari Lombok. ...membaca surat An-Nisa... ...ayat 59... ...komentar saya bacaannya bagus... ...huruf-huruf uh, jelas... Yeah. ...makharijul huruf baik... ...tajwidnya juga baik... ...saya tidak ada catatan lah untuk... Uh, ...bacaan atau tilawah dari saudari Nur ini... ...tapi secara umum... ...peserta sudah... ...memberikan upaya yang terbaik... ...semoga kedepannya... ...kita semua menjadi lebih baik lagi... ...dalam urusan... ...membaca Al-Quran apalagi mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Baik, masya Allah, alhamdulillah, sahabat keluarga Muslim, semua peserta sudah ditampilkan dan diberikan komentar, dan tentunya Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Baik, Ustadz, terima kasih banyak, Ustadz. Baik, terima Semoga kasih. apa yang menjadi koreksian menjadi Allah. semangat untuk membaca terusus -terus dan juga bagi kita semua. insyaallah Allah. Baik sahabat keluarga muslim, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.